Kolaborasi segmen pendidikan Malaysia dan Maldives dilihat sebagai satu pelaburan menjadikan Johor sebagai sebuah negeri makmur dan berdaya saing pada masa akan datang. Kerjasama EduCity Iskandar Malaysia dengan Kementerian Pendidikan Republik Maldives itu melibatkan pertukaran ilmu pengetahuan dan pembangunan bakat dalam segmen pengajar dan pelajar. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi yakin inisiatif berupaya menjadikan Johor berdaya saing pada masa akan datang, sekaligus menjamin Johor sebagai sebuah hub pendidikan. Kolaborasi juga akan menghasilkan program pembangunan bakat komprehensif bagi meningkatkan kualiti pengajar Maldives. Selain menyokong penambahbaikan ekosistem pendidikan Maldives dan pembangunan program pendidikan berkualiti dan berprestige, beliau berucap demikian semasa majlis pementeraian pertukaran dokumen antara EduCity Iskandar Malaysia dengan Kementerian Pendidikan Republik Maldives di Iskandar Puteri.